Kemarin sore, Kenangan bertamu di teras rumah. Katanya, dia sengaja datang. Dia membawa beberapa gambar dirimu yang masih belum bisa aku abaikan. Terlihat jelas senyummu di gambar itu. Tapi kamu tidak sendiri. Karena masih ada aku saat itu yang juga tersenyum bersamamu. Aku kembali melihat Kenangan dan berkata, kamu jangan sering-sering datang. Karena sekarang hidupku bukan tentang masa lalu. Setelah itu, memang Kenangan masih sering lewat membawa jejak-jejak kepergianmu. Tetapi niat untuk melupa sudah lebih kokoh. Terlebih, aku menyadari bahwa